udah dek, 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 demi suami, gue gak mau ribut nih, udah ya, udah. Gak pernah gue sih. Akhirnya lo sepantau. Bagus. Gue mensyukuri keadaan itu kalau akhirnya gue sepantau. Tapi kalau gue masih kontak-kontak lanjut, wah habis. Soalnya waktu pas kelas, pas di SMP, dia kan cabut kelas 2 tuh. Nah pas di SMP, dia kelas 1 emang deketin gue. Cuman pada saat itu gue pacaran sama anak ini, sama anak sekolah gue juga. Ada. Siapa namanya? Intan ada. Oh lu pacarnya Intan? Mantannya Intan lu? Intan mana? Intan yang putih banget yang naik. Iya. Iya kan? Nah. Intan Pramesti. Iya. Ah. Serius lu? Iya, lu tanya aja dia. Why don't watch hentai all the time with my soul is tormented by a succubus. All assist, pencil dripping from the way I spit. Fell in love. Dia ngejar gua nih. Dulu. Nah, kasusnya Intan ini. Apa kasamaran gua sama Intan ini? Itu sama kayak Rika. Gitu-gitu juga. Iya, gitu. Demi Allah, gua kalau ngeliat IG sekarang beda banget. Intan beda banget. Intan sih berduaan tuh sama temennya siapa lagi? Yang pakai kacamata. Lupa anjing. Dia pakai kacamata. Soalnya dia mainnya merame, so. Enggak, kan di warung sebelah kan ada warung babi. Yang di gang. Gue SMK nih. Gue SMK. Gue sering nongkrong situ sama temen gue. Datanglah Intan sama temennya pakai kacamata. Banyak temennya sekolah. Nah, gue tertarik sama temennya pakai kacamata. Nah, Intan salah ngira. Intan ngira kalau gue yang tertarik sama Intan. Jadi salah paham lah gue bertiga itu tuh. Pas kelas berapa tuh? Gue kelas 1 SMK. Kan udah lulus mah itu. Iya, kan gue bilang pas waktu baru banget awal masuk sekolah. Jadi berkata masih sering nongkrong gitu, tapi kita udah. Dia kan disuka. dia kan kalau berangkat sekolah kan sama Isom tuh. Temennya Isom ada tuh gendut. Ya gua enggak tahu kalau ada itu. Tuh. Isom karena juga masih SMP gua kan ada gua enggak tahu. Oh, lu kenal pas SMA. Nah, makanya gua kenal Intan di situ. Oh, lu kenal Intan juga. Oh, sekarang gua kalau ngeliat Intan beda pas sungguh. Jadi balik lagi nih ke apa? Kantin. Gimana Rika? Nah ini momen menurut gue kayak momen lucu. Nah ini momen yang membuat gue jadi bisa berpikir di hari di usia dini. Di usia dini itu di ketemu Rika itu gue bisa berpikir bisa dewasa lah. Maksud tapi waktu gua, itu lu udah pakai dana bu? Maksudnya? Kan dini dan dana. Enggak. Maksudnya lu udah pakai dana bu? Oh itu dana belum ada ya? Belum ada aplikasi. Belum lah. Masih dini. Ya? Iya. Enggak, ini enggak nyambung, gue nyambung sama gue anjing. Yang dulu kan belum ada. Oh, ada dulu, ini. Iya, dulu kalau enggak salah cash. Oh, cash. Cash dulu cash. Nah, waktu pas nyampe kan udah bertiga tuh. Nah, si Edo enggak bisa diem nih kalau deket cewek. Jadi petakilan aja. Petakilan. Kayak mau pulang lah. Jongkok duduk, nendang tong sampah. Nah, dia 3 kali nendang tong sampah, Cok. Ketiga kali gue bilang, "Do, pulang aja, Do. Duluan enggak apa-apa." Edo dulu takut kalau gue tuh dia apa-apain. Segitu perhatiannya. Dulu deket banget gue anjing. Sumpah sampai SD tuh deket banget gue. Makanya Edo tuh kayak kental gue kan dulu SD. 6 tahun ya? Wah 6 tahun men. Anjing 6 tahun dulu gak pindah. Betah ya? Wah parah. Wih heran gue di betah sama orang. Kenapa bisa, gue tuh tadi gak kenal dia loh. Terus gitu. Kenalnya tuh waktu pas emak gue ngobrol sama emaknya dia. Gak tahu tuh mamanya gimana ya dulu SD ya. Pas satu tuh. Pas itu langsung ah. Jar kamu ntar duduk sama dia ya. Edo di belakang emaknya begini. Gue mah udah petatang tenteng anjing. Kayak udah oh yaudah sambil megang tangan emak gue. Oh yaudah kenalan gue. Namanya siapa? Edo. Oh Edo yang hitam juga ya. Yang kribo cu kribo. Yang sekarang jadi tukang parkir ini kan. Bukan goblok itu mah Edo anak A. Enggak. Iya, Cok. Itu Edo anak A. Karena ada di kelas gua namanya Edo juga, dia dipindahin ke kelas B. Itu Edo tadi kelas gua. Oh, gua enggak tahu itu. Iya, bocahnya takutan kan? Bukan. Yang belakang iya belakang maknya takutan. Sekarang Edo yang maksud ngapain? Kerja jadi tukang parkir. Enggak, Edo. Nah, Edo banyak pasaran banget sih nama lu, Dok. Edo ada 3 kalau salah, Dok. Di SD. Kalau yang A gue nggak tahu Edo siapa. Ada juga A. Gue juga tahu ada murid. Itu kan waktu pas yang ketemu murid pindahan itu kan gue juga dipindahin ke kelas lu aja. Iya, lu ingat gak ada murid pindahan? Pasti inget lu, nggak mungkin nggak inget. Iya, tapi gue nggak tahu orangnya. Itu gue demi Allah gue duduk di pojok kiri. Buka buku sejarah lagi pelajaran IPA. Itu gue anjing. Gue dipindahin gara-gara waktu itu juga Badung. Terus
di kelas gue kekurangan orang kan. Oh yang kata ini ya, yang anggota-anggota BB pada berantakan kayak apa segala macam reja semua ya. Iya anjing. Oh, itu ada lu itu. Itu ada gua. Itu gua. Gue bocahnya enggak sama orang luar. Itu gua cowok. Wah lu tau gak sih waktu pas pindah ke kelas lu, gua ngerasa kalau misalkan untuk pemikiran sekarang, gue pasti mikir, anjir gue dibantai nih. Gitu cok, sumpah. Karena emang lu dulu nih yang iya, ngebabat kelas ya? Iya, enggak, yang ngebabat kelas A itu bukan gue, Yuri. Cuma yang ngebabat kelas itu gue ya. Makanya waktu pas dipindahin, kan gue disuruh pilih ya. Enggak, kalau gue jadi pemikiran gue yang sekarang nih ya, waktu zaman itu habis lu. Iya lah, rumah nih, tuan rumah. Kalau gue juga pegang nih kayaknya. Loh, gue kalau juga, kalau misalkan gue pemikiran sekarang ya, masuk ke kelas lu. Wah, anjing mati gue. Fix gue di gua. Terus gue di samping lu ya. Lu kan pojok sini ya. Gue pojok sini. Terus samping lu. Nanti lu. Nih itu rumah nih. Ini kelas gue nih. Iya. Lu gimana? Itu gue sumpah. Bas B langsung nyamperin. Itu kalau gak salah itu kelas berapa? 4 apa ya? 3. Empat apa? Oh iya 3 tuh. 3. Iya tuh. Tiga. Ingat banget gue tuh. Gue sama guru. Sama guru yang suka mukul gue tuh. Ya itu kan nama gue Gana. Kelas gue. Iya itu. Gue masuk. Gue Gana bilang. Sini nak. Duduk. Ada bangku kosong. Gue liat batu bahkan menunggu. Masuklah gue. Itu dia ngomong pas gue masih di luar pintu. Gue liat batu. Masuk. Bah. Gue mau nangis. Bener gue mau nangis guys. Gue masuk. Set. Gue tanya kan. Bu saya duduk di mana? Gue tanya gitu. Itu ada kursi kosong. Samping siapa itu gue lupa. Udah. Gue duduk. Sorry ya. Gue ngomong maaf itu gara-gara tadi bucut selalu gak suka ngomong sorry. Jadi gue nanya tuh, bu sorry apaan bu? Asalnya gitu kan. Dia bilang maaf itu kata itu bahasa Inggris dalam artinya maaf. Gue bilang gitu sorry ya. Oh iya gak apa-apa. Terus siapa gue lupa tuh cowok tuh duduk. Dia lagi belajar IPA. Gue buka IPS kan. Udah tuh gue diam sampai pulang. Itu dari bel istirahat ya? Iya dari bel istirahat. Dari bel istirahat yes. Dari bel istirahat sampai pulang. Besoknya gua nangis depan Pak Mario. Depan itu wali kelas gua tuh. Yang gua lupa namanya apa tuh. Yang pake nangis itu. Gua nangis belum pak. Saya gak mau dipindahin pak. Langsung gua dicaci maki tuh sama guru. Makanya kamu jangan bandel. Kamu tuh masih kecil. Jangan suka mukulin anak orang, kamu kan masih kecil. Kamu mau jadi jagoan gedenya? Gue digituin, gue nangis cok. Iya pak, saya mau jadi jagoan. Enggak gitu. Nah, itu pokoknya momen itu doang, itu paling anjing menurut gue tuh. Momen yang berasa kayak lu kejebak gitu. Iya, wah. Bisa gak apa-apa ya? Wah, gila lu, kayak di kuah. Gue kalau mau pikir sekarang, fix. Gue pulang di gulung nih. Berasa kayak di isolasi. Wah, pasti lah cok, fix. Ini gue udah kayak anak kosen masuk suzuran. Ya kan? Iya lah. Kayak hidup lu kayak gitu. Aduh struggle banget gue. Wah gila. Gila obstacle yang berat juga. Parah. Tapi pada saat itu gue udah pacaran sama Rika. Terus udah pacaran sama Rika. Rika gak ngeliatin lu aja. Nah ini Ceribanda. Iya cuy. Rika di kanan nih. Kan ada. Itu gue gak liat dang. Itu kan gue di tengah nih. Lu di sini. Ini Rika. Iya cuy. Ya kata gue. Ya Gua ngeliatin dia. Dia nanya, kenapa? Dia nanya begitu. Tapi, ya pasti kalau misalkan anak itu pasti gitu. Gitu. Gua nanya. Soalnya waktu pas gua pacaran, gua udah ngomong aku kamu. Gitu. Ini dulu gimana? Iya, gua bilang, aku gak tahu. Terus yang bikin gua sempet tuh baru masuk, gua ketawa kayak gitu. Gara-gara apa? Rika gini, gitu. Kalau misalkan ada suara kayak kamu sih, gitu. Jadi kayak seneng gitu kan. Gue dong, malah buah kana. Pajat kamu jangan berisik ya. Gitu. Ingat batu anjing, ingat batu gua, sumpah. Bohong gua. Iya sih, dia ada love interest dulu di situ. Iya emang benar. Jadi kayak nggak terlalu kayak apa namanya absurd banget lah di situ kayak. Jadi iya. Apa? Jadi sedikit tenang lah. Gue emang lu gak kenal siapa di situ. Yang kenal yang warna cuma Rika, sumpah. Kenal cuma Rika. Abis pulangnya, Rika nyamperin gue. Gue gak mau pulang, gue gak mau langsung keluar tuh. Karena gue takut. Biar dulu anak-anak dulu berdua. Biar bocah dulu tuh, biar bocah itu dulu, kelasan itu dulu keluar tuh. Baru Rika. Enggak, Rika tuh udah keluar tadinya. Sama Hani.
Cuman dia balik lagi, ditungguin Hani. Balik lagi dia tuh, balik. Dengan langkah yang indahnya dia tuh pada saat itu. Ya imut banget lah, ngelakuin sumpah. Ih, anjing katanya. Mas sepatunya kecil banget lagi. Iya tuh, anjir. Gua kalau bayi senyumnya ketawanya. Gua kalau sama bapak gua kaya raya ya. Langsung, mak mau nikah sama dia. Saya kita tidak iya, terlahir iya, dengan kekayaan yang berlimpah ya. Kita lahir dari keluarga yang B aja. Nah, ditanya tuh pulang, kamu kenapa? Kok di sini? Kamu dipindahin? Dia bilang, iya aku dipindahin. Makanya jangan bandel. Digituin gua guys. Tapi ada sembunyi kayak. Gua enggak senang. Gua ngerasa tuh diomelin. Oh. Diomelin gua diam. Cuman, iya. Maaf ya. Gua gitu. Lu maaf ya, yaudah besok gimana? Baru gua kasih tahu besok nggak mungkin lagi. Lah, emang kenapa? Dia nanya gitu. Emang kenapa? Karena ada aku, dia bilang gitu. Cuman pada saat itu gua nggak ada seneng-senengnya, gua takut. Ya gimana? Cuma di kelas orang, di kelas yang udah yang awal mulai gua jebolin, terus masuk ke situ. Lu udah kayak drama Korea banget, kayak banget ketar mama tuh. Iya cok, asli. Gak ada seneng-seneng. Nah itu dulu si PI. PI juga sebenarnya caper sih gue dan Rika. Dari nyapu, dari apa. Gue tahu itu. Rika juga cerita sama gue. Ini kelebihan. Apa sih lewatan gue dan aku lagi nyapu. Berantakin. Itu mau PI bucanya. Oh nyol lagi kok. Iya sih. Bucah berantakan. Nah setelah itu pulang lah gue bareng sama dia sampai gerbang. Dia kan dijemput bapaknya, emaknya. Lupa gue dulu. Oh emaknya juga caper. Iya. Wah anjing emak anaknya adiknya cabangnya. Apalagi gue gak tau. Bang jangan putih jangan bu. Setelah dibilang, kan ada aku. Gue bilang kagak, gak mau takut. Gue bilang gitu kan. Udah abis itu si Hani juga kayak tai. Dia bilang, Rika udah belum? Gitu. Ih kata gue mah udah sono dulu anjing. Maksud gue ya. Kalau lo tak dulu ya. Iya tak dulu ya. Maksud lo. Sabar dong. Bentar ya gitu. Nah, abis itu gue pulang lah tuh, berdua tuh, ke bawah. Oh, HP berdua, padahal situ ada Hani tuh. Sebelah kiri dia tuh, ada Hani tuh. Ya, gak usah dianggap aja lah ya. Gue gak anggap. Sorry nih. Nah, besoknya baru gue ngomong ke itu, ke wali kelas gue, nangis lah gue. Abis itu gue juga dipindahin. Jadi. Dok, pulang aja dong, gak apa-apa. Terus dia bilang gak apa-apa, Jar. Iya, gak apa-apa. Dia ke kanan. Kan kanan lurus ke kiri ya. Nah, gue liatin tuh dia. Oh, dia udah pulang tuh, dia turun. Gue tanya kan ke Rika, kenapa Rik manggil gue? Terus si Rika bilang, bukan Rika. Si Ani bilang gini, Jar, si Rika suka sama lu. Dia bilang gitu. Langsung si Rika kayak gue diem kan. Enggak, dia malu mukul, ya apaan sih, gitu. Gitu kan. Malu-malu kan. Apa sih, gitu. Enggak. Terus gue bilang gini kan. Karena bakar otan, ya kan. Wah, ini apa sih? Yang BR keluar. Gitu kan. Setelah dia celuk-celukin kayak gitu sama si Ani, gue bilang, lu suka sama gue? Gue tegesin, lu suka sama gue? Terus dia baru bilang, iya gue suka sama lu. Terus begonya gue apa? Gue nanya gini, emang kalau misalkan lu suka sama gue harus apa? Gila. Ya kan masih belum tahu ya? Masih belum tahu. Itu kok gak salah, gue pulang dari situ setengah tiga gue pulang dari situ. Ada mobil itu? Iya, karena mobil itu. Soalnya waktu itu emaknya Rika tuh ini, lagi kemana gitu katanya. Itu ditutupin sama si siapa tuh? Yang hitam tuh, rada hitam. Anissa? Iya, itu. Emang dia bertiga-tiga mulut? Nah, pacaran dong. Nah, itu pacaran dia. Itu yang di kelas nih. Selain dia yang paling konyol dan batu, dia tuh paling kompor. Ih, comornya. Kompor banget. Makanya gue kesel banget sama dia. Kompor banget. Anjing, kata gue. Gue gak tahu ya. Keadaan itu gue gak tahu mau ngapain. Terus gue tanya, emang pacaran ngapain aja? Gue gituin. Kata Hani, pacaran itu bisa pegangan tangan, bisa ngobrol bareng. Pokoknya seru deh, Jar. Dia bilang gitu. Terus kata Hani, saya bisa tidur bareng. Enggak lah. Oh, belum tahu ya. Kalau emang kalau tahu gitu, yes. Akhirnya pacaran lah di situ gua. Kantin bareng, nunggu di tangga. Kadang dia ke depan pintu kelas gua nih. Kadang gua nunggu depan pintu kelas dia. Itu sampai kelas 6. Yang sering banget kita lakuin berdua itu ketika upacara. Gua paling depan, dia paling depan. Gendengan. Enggak gendengan. Oh enggak. A, B, C kan. Ya, terus ngerangkul gini. A, B. Enggak lah, tolong. Ini ada aku depan lo. Eh, bro. Pacaran nih. Pacara. Bu, Pak, pacaran. Jadi. Gitu. Aja. Ah, ini. Bro.
kan kalau lencang-lencang kanan kan, yang depan kan ke kiri ya? Kanan dong. Hah? Kiri apa kanan sih? Gue lupa. Kanan. Pokoknya itu yang tangan begini kan? Nah, gue tuh selalu begini. Selalu gitu. Jangan cuma pas abis naik, abis bubaran ini nih, bubaran PRJ. Coba gue masih ingat banget tuh, gue hari-hari gue sama dia masih ingat banget. Ngerti lagi. Ntar lah gue kaya. Uish. Deketin orang tuh gak kaya gue. Harus dong. Capek ganteng. Iya, itu juga harus. Cuma kalau buat orang-orang kayak gua, itu harus kaya. Oh, karena lu pasti diri lu ganteng. Ganteng sih enggak, cuman lumayan lah. Gitu. Lu masih percintaan gua pada SD tuh. SD. Wah. Gua pernah main sama dia ke Bukit Permai. Main sama dia ke Bukit Permai. Dia itu katanya ada kerja kelompok di kelas 5 gitu. Ada kelompok, tapi diturunin sama gue nggak tau nyokap apa bokap gue gitu di sekolahan. Dia kerja kelompok dulu nih, terus itu main sama gue berdua cuy ke BP, ke masjid. Kan masjid itu ada yang depan, samping, kan? Nah gue di sampingnya duduk, ngobrol, tawa-tawa. Terus berjalan tuh? Terus berjalan. Jadi kelas 3 itu? Iya cuy. Sampai kelas 6? Sampai kelas 6 kan. 3 tahun udah pacaran? 2 lah, 4 lah. Kan gue pacaran kelas 2. Pacaran dari kelas 2? Pacaran dari kelas 2 4 tahun. Lo pasti pacaran paling lama tuh dia? Iya, enggak sih, ada juga. Dia 4 tahun? Enggak, tapi ada juga mantan gue. Oh, ada juga? Ada juga. Yang pas gue pacaran sama Intan, gue juga berpacaran sama orang. Sudah. Keren juga nih. Ingat, si cantik bukan milik si tampan, tapi milik si pemberani. Gitu. Sama Intan gimana? Sama Intan lu gimana love interest-nya? Love interest itu kelas 1. Selingkuh gitu. Gak selingkuh, Cok. Karena punya 2. Gua waktu itu gak tahu kalau itu selingkuh.